Kali ini mau bikin vlog karena dia nginep lagi setelah 2 minggu lalu sih sempat nginep. Tuh, mulai. Ini taktiknya juga gitu. Biar kita jadi kayak dia. Kita harus iba gitu. Hah? Kok dimasak? I love my mom. Okay. Nih gue zoom. Iya, semakin dekat cover jadinya. Iya, bagus. Sangat apa-apa. Jangan buang-buang air mata lo, jangan buang air mata lo. Muka lo jangan kayak gitu, kalau sakit bilang gitu loh. Kayak kalau misalnya sakit ngomong aja gak usah. Kayak bibirnya di kayak. Hai, hello. Jadi, kali ini mau bikin vlog karena dia nginep lagi setelah 2 minggu lalu sih sempat nginep. Terus 2 minggu lagi kita ketemu lagi dan dia nginep lagi gitu. Dan kita gak kemana-mana, cuma di rumah aja. Bener-bener cuma di rumah aja. Cuma, walaupun gojek ya sama aja ya. Cuma kan tetap mencoba untuk kayak membersihkan tangan terus. Sumpah sampe tangan gue kering. Cuci tangan. Nah emang kan katanya gede-gede kayak sabun. Iya, jadinya kering. Apalagi itu alkoholnya. Jadi kita pas mau nginep ini kemarin udah sempet mau kayak tie-dye gitu. Iya, Mila. Oh, bukan. Gak tau sih, kita kayak mau eksperimen gitu. Kita mau bikin baju yang tie-dye gitu. Kayak cat yang kayak kayak orang-orang Bali. Kenapa? Kenapa? Maafin ya. Jadi ini kita udah ada kaos putih. Terus kayak ini udah ada persiapannya juga. Semua udah ada buat naro apa sih warnanya di sini nanti bakal di semprotin, terus ini ada pewarnanya juga. Udah siap banget lah. Tinggal kita mau ke bawah aja mau warnain, mau nyoba. Dan harus ditungguin ntar 8 jam. Sweet. Ke atas ke bawah. Ada yang ngerti enggak? Kalian ngerti enggak? Maksudnya sweet apa nih? Sweet apa? Ya, lo di atas kan. Lo di atap. Iya, atap rooftop kan di bawah di kayak. Jadi kimiai teras gitu loh, teras belakang. Jadi kita mau misah gitu, enggak kan? Mau milih kan? Oke, okay, ya udah ayo kita switch it apa dulu nih? Kayak gini. Oke. Kita salaman. Oke. Bentar, benar. Oke. Ih, tata di hati. Berapa kali? Satu. Tiga kali. Satu kan? Iya dong, kan gue satu, dua dong. Kalau dua? Tadi kan dia pas ini, gue satu. Terus satu lagi pas ini. Yes! Dua. Okay, dua. Yaudah, di bawah. Yaudah, di bawah atasnya. Terus gunanya kita ini tuh apa? Yaudah, kita lihat dulu aja, yuk. Masih akhirnya melihat kucing-kucingku lagi. Mana kok? Kenapa sok-sok-sok tuh? Kenapa? Manggilnya gitu ya? Mana sih mereka? Ada nggak sih? Kok ada tuh? Satu, dua. Masa di sana lagi. Mana lagi ya warnanya? Oh, tuh ada lagi. Hai. Dia mau, lo emang bisa megang mereka? Nggak bisa, sumpah. Bisa nggak sih? Bisa. Cowok. Cantik yang ini. Sumpah cantik banget yang ini. Hai. Halo. Ini anaknya Jenny yang lainnya. Ini gede. Oh ya, ini yang gede, ini Milo yang paling manja ya. Dia suka tiba-tiba jatuh gitu di depan kita guys, pengen dibelai. Jatuh gitu. Okay, jadinya di atas dan tadi kita nggak guna sweetnya. Tapi nggak apa-apa, karena di bawah ada teman papa. Terus, kita udah siapin semua barang-barangnya. Tinggal masukin bubuk. Dan yang pengen beli bahannya, tinggal di swipe up. Enggak. Oh ternyata ini promosi. Jadi ternyata ujung-ujungnya ini. Kita mau nyobain warna pink sama biru dulu. Kayak ceritanya mau matching-matching gitu ya kan. Gue takut dah. Oh iya. Ini kaosnya dibasahin dulu ya teman-teman.
ada yang kayak bocor gitu ya. Oh, seharusnya tadi tuh sulap kayak bintik-bintiknya gitu. Gimana ya? Ngerti, masukin aja dulu. Masukin aja ya. Kebetulan one tag gak ada ya di luar. Oh, berarti ya, kalau gak one tag, two tag, three tag. Oke, okay, oke, okay. Lah, udah, harus masak air dulu. Masak air! Iya, iya. Masak. Ini lo yang nyaran. Iya, di YouTube itu. Bingung deh, ada yang kayak gak dimasak, ada yang dicuci, ada yang direndam. Soalnya kalau wantek itu kebanyakan pasti bakal dimasak. Cuma nah, kalau memang enggak itu kita coba aja loh yang gak masak. Terus ini butuh air panas juga kan? Kita ngeliat kamu putri lihat apa? Duduk ya, iya. Iya. Kenapa lebih Indonesia gue dari mana? Gak ngerti, tadi gue juga gitu. Udah bukanya gimana dah? Oh iya, gue udah bisa cek. Kalau Casey ngerti, gue masih mau ngasih tahu gitu. Dia bule. Gue sekarang caption udah nggak ada ya, mbak. Pakai bahasa Inggris campur iya, sama bahasa Indonesia. Gue iya, cari bahasa Inggris, bahasa Inggris doang. Kalau misalnya Indonesia doang. Gak tau kenapa. Karena kalau misalnya rasanya kayak campur, anak Jaksel kalau bener, itu dia baru gue ngomong kayak anak alay nggak sih lu campur gitu. Ini. Iya. Ya kalau dia mau udah. Anak alay itu teman-teman biarin. Dia nggak dari Jaksel kok, dari Banda aja juga. Nggak ada orang yang alay kok, cuma ada anak Jaksel dan anak Jakbar dan anak Bintaro seperti yang ini. Gue anak IKEA. Oh iya bener, agak bagus ya lu ya. Lihat Beb, belakang badannya ada barcode ga? Ini juga. Itu dah. Apa sih? Terus masukin ini ya. After. Biarin, guys. Gue tarik omongan gue. Cuma baby doang ya anak alay. I love you. Tuh, itu Milo apa bukan sih? Iya, Milo. Sebelah kan? Milo, kucing sini. Milo. Kucing sebelah gak ada yang bacot kayak kucing gitu. Iya, makanya gue juga kan gitu kayak tuh. Ntar tolong ya editor di sebelah sini. Itu diedit separasi vote-nya. Bisa, bisa. Boleh. Orang keren editan Kesia. Kesumpah lo astagfirullah lo ngeraguin banget. Enggak, gue gak ngeraguin kayak banget. Dua sahabat lo gak mikirin perasaan lo, Beb, fans lo yang mikirin perasaan lo kan dia editin. Sumpah dia editin ya, emang. Itu merah marun kali. Gelap gitu loh. Marun. Tapi mana tahu pas udah diiniin dia warna. Biasa, selalu berusaha untuk positif. Nyari selak dia, nyari selak. Padahal jelas-jelas ini gelap banget. Guys, awas ya kalau misalnya nanti warnanya pink. Tuh, mulai. Ini Baby Sabina nih. Ini Baby Sabina, gitu. Dia emang gak mau salah, gitu. Jadi kayak Ting-ting-tung-ting. Tadi aja lo tau gak? Kita kan lagi bingung. Oh, harus dimasukin plastik kan ininya. Ya udah gitu. Kak, ambilnya plastik satu lagi ya, plastik kresek gitu. Oh, enggak salah tuh pakai plastik kresek. Terus akhirnya kita nonton. Ternyata kan pakai cling wrap. Pakai yang kayak gini ya buat makanan. Terus dia masuk, "Iya, Kak. Itu maksudnya plastik." Sumpah itu gak bisa bilang sumpah. Tadi maksud gue tuh gara-gara gue nonton yang itu loh. Tetep kan gue jadi sapi. Gara-gara cuma satu orang kayak gitu. Tapi yang lain-lain juga mereka pake ini. Gue ikutin satu orang itu doang sih. Atau tetep kan? Iya. Oke, saya diem aja gak jadi. Tuh mulai, ini taktiknya juga gitu. Biar kita jadi kayak kita harus iba gitu ya. Gue harus apa? Gue ngomong dibilangin kayak kan tapi gue dibilang pengen iba. Kalian semua bingung kan? Kayak gimana sih persahabatan kita kayak gini? 90% itu berantem gak jelas kayak gini, guys. Kita sahabatan. Apalagi kalau ada Sevo. Itu kayak 99% berantem. Cuma 1% kita kayak sweet-sweetan. Tapi sebenarnya mereka bertiga gak capek. Yang capek itu yang denger. Kita udah isi air ke sini kan, sama bubuknya juga. Terus kayak sini udah jadi kan, ya udah dikitin. Nah,
sekarang. Tolong dong dilihat kan tadi udah bisa. Gimana dari sini gini. Gini. Jangan terlalu dekat. Kok lu kayak udah pernah dah. Pernah gak sih? Kayak bagus. Sabar, sabar. Gini gak sih? Tuh, masa kayak gitu? Iya. Serius semuanya. Ya jangan terlalu gede kayak gini. Finishing. Oke, okay, ini gue gak ngerti. Jadi pasti yang kayak tumpah sendiri. Iya, ya, kok tumpah dah? Oh, duluan gue. Duluan gue nih. Gue nyuntik. Jadi kita sempet nge-cut guys dari tadi itu enggak? Kalian tau gak sih? Tadi kita cut kan? Terus kita tuh udah kayak udah mau selesai. Kita kayak, oke kita gantungin ya. Tadi kita sempet berdebat. Ada kali 20 menit. Eh, dibuka dulu? Apa diplastikin dulu? Apa dibiarin? Atau harus dipake? Atau dikeringin? Atau digantung gitu? Akhirnya kita milih langsung digantungin. Terus digantungin, sekarang kita mikir lagi. Ditambahin dulu ya catnya. Terus ditambahin lagi. Selesai. Six months later. Iya, udah. Oke, okay. Terus siapa ini? Dibuka, yuk, buka. Wow, lucu sih, ya. Kebanyakan nggak sih lucuan belakangnya? Sebenarnya, lucuan belakangnya sebenarnya. Apa aja lebih kayak dikit-dikit. Lebih lucu ya. Belakangnya sebenarnya. Lagi teman. Kalau menurut gue udah lucu. Iya. Udah lucu cuy depannya. Tinggal belakangnya aja. Iya, kenapa belakangnya kita enggak warnain? Belakangnya diwarnain juga tahu. Tarik 3 2 1 surprise. Iya. Sudah jadi. Kita harus nunggu selama 8 jam. 6 ke 8 jam. 6 ke 8 jam. Oke. Waduh. Semoga ya bagus amin. Kita tadi bikin aku lupa banget bikin behind the scene tadi kita bikin video gitu. Coba lihat, Bu. Gemas. Gemas ya, teman-teman. Kayaknya susah, tapi easy peasy ternyata. Orang baby Sabina aja bisa. Bantuan Cassandra Lee sih, gue tinggal gaya-gaya dong. Iya, dia tinggal gaya-gaya. Tapi gak ada yang harus dihafalin, jadi gampang. Easy, biasanya gue udah stress kalau bisa dia suruh bikin video. Siapa dah? Yaudah, kita mau makan. Peace out, tadi peace out. Baik. Jadi kita udah tiduran. Makan sesuatu gitu ya, biar bangunnya. Jadi mau bapak aku mau makan. Tapi udah nyaman banget ya kan. Makan baru makan. Mau nyemil-nyemil gitu boleh. Mau. Eh, makasih ya udah mau ambilin teri sama ayah. By the way, kita nonton Vampire Diaries-nya The Elena Demon. And mana dia? Agak di belakang kasihan banget. Iya, dia kabur. Ya udah. Gimana? Enggak jadi balik nih. Oke, enggak jadi. Balik. Bentar lagi ada abangnya baby nih. Please tolong. Oh. Ah, ini dia. Stepan enggak? Stepan. Dan ini yang ada abangnya ya. Baby lagi. Jadi katanya ada salah satu ini tuh yang mirip abang katanya, enggak tahu deh. Enggak ngerti sama dia juga deh. By the way, Tria tadi gak ada, gengs. Jadi dia kayak ngemil yang lain. Besok katanya berada. Good? Musuhnya pas banget sama perasaan. Nih gue zoom. Iya, semakin dekat cover jadinya. Iya, bagus. Gak apa-apa, jangan buang air mata lo. Jangan buang air mata lo. Jadi,
sudah jam 12:30 dan kita baru sadar abis. Tadi kan Casey mau tidur ya, tapi ujung-ujungnya dia ngemil bentar. So, abis itu bangun, dia bangun. Dan akhirnya curhat-curhat gitu kan, sampai tiba-tiba udah jam 12:30. Sebenernya dia sih curhat aja sih. Lebih agak emosi santai. Jadinya kita kebangun banget gitu. Makanya bukan curhat yang mellow gitu. Iya, jadinya akhirnya kita kebangun dan tiba-tiba inget kalau udah 8 jam malah. Iya, tiba-tiba. Jadi kita mau lihat baju gitu. Kita mau lihat baju di atas. Tara, ini dia hasil baju kita. Ini dia hasilnya, kayak lumayan Casey punya lebih bagus. Tapi kayak udah gak apa-apa, ingin kita agak made by ourselves ya. Jadi kayak gak apa-apa, gak apa-apa. Belakangnya agak, fade gitu ya, gak apa-apa. Agak beda konsep gitu. Emang konsep. Kita konsepin seperti itu. Kita mau potong kayak crop gitu potong kan. Mau potong pendek gitu bawahnya biar kayak bisa crop gitu. Karena baju-baju aku kan crop. Gue udah nanya, guntingnya apa? Ada kok. Tangan aja. Ya, yang ini kayak gak mungkin. Enggak dong. Dan sekarang kita mau potong, mau di crop. Kasih dulu aja. Kenapa sih gak mungkin? Potong. Mau di crop biar bagus. Ya, segini. Ya, segini apa segini? Bawa lagi lah. Ntar gak kenapa. Kayak motong kertas yang kayak surut gitu. Pulang lagi, surut. Tau gak sih kayak satisfying banget. Tuh kan, itu aja kayak sek-sek-sek gitu loh, potongnya. Kenapa sih? Kalian tuh kayak harus beli kamus Cassandra Lee tau. Temenan tau gua... dia kayak sek-sek-sek. Loh kalian gak akan ngerti kalau kalian gak temenan. Gue gak tau cara jual. Kayak teksturnya tuh kayak gitu, kayak sek-sek gitu loh. Sek gitu ya, ya ngerti aja ya. Kita iyain aja mbaknya ngomong apa. Ini naik turun puncak gunung gak? Gak ya? Lumayan agak kayak nurun sih. Nurun ya, naik ya, naik malah nurun. Awal bahagia banget gue dateng. Kita gini. Tapi kayak bareng sih. Nutupin kayaknya, lumayan. Lumayan kameranya ditutup. Maaf, ngeliat apa kata mereka? Ngeliat TV gitu. Tuh, dia aja kayak agak naik turun gitu ya kayak. Tapi lo gitu tuh naik turun puncak gunung. Apa sih? Puncak gunung itu apa? Lo gak tau lah gue. Naik naik ke puncak gunung. Gue nyesel gue nginep. Gue nyesel gue nginep malam ini gitu. By the way, ini bisa tahu dijadiin kayak oh enggak, kalau enggak kita bikin kayak vlog aja. Agak kependekan ya. Vlog aja gitu loh. Karena lucu sih kalau misalnya. Lucu kan kalau misalnya rock. Jadi kayak matching gitu loh, matching set gitu. Lucu sih, tapi bisa enggak pendek-pendek? Apa jadi di sana? Coba sana bisa enggak? Ini mulai nih. Gue ada sewing machine. Tapi kayak agak gue gak bisa nunjukin sih. Gue gak bisa nunjukin. Maaf banget teman-teman, karena itu tidak layak dilihat. Kalian harus lihat ketawanya. Kena kan, gue tadi mendengar suaranya tapi kayak gue pura-pura gak denger. Ini gue megangin lagi kak, maaf ya kak. Aduh, morning. Sekarang udah agak siang sih, jam berapa? 11 Setengah 12. Kita semalam tidur pagi gitu dan emang sama gitu sih. Dan sekarang kita lapar jadi mau mam. Abis itu mau lash lift, abis itu mau tie dye lagi. Abis itu baru kita mau foto sama hasil baju kemarin. Abis itu pulang. Gue pulang. Kita mau makan, Casey mau makan ini sih. Mana ya? Ada gimbal, aduh. Mana ya? Punya lu belum ada. Tribalado. Ini Milo. Aku
aku baik ya, aku gak kayak ibu aku bandel, Jenny bandel. Iya, iya, sayang. Teri. Ada tambahan tempe sih. Oh iya. Boleh. Tambahan. Run. Jenny sombong. Dan kita mau makan seperti ini, makananku dan seperti itu makanan dia. Aku bikin vlog tau. Say hi sama Cassie. Hi baby girl. Hi baby girl. Jadi kembali lagi di vlog aku. Hari ini kita lagi bikin tie-dye. Ini lash lip kenapa sih? Jangan ngomong-ngomong pembantu. Pembantu kok di kasur sih? Oh, biasa kayak selalu ya, ngatain dia. Mahal gitu loh. Ya, mahal. Udah siap banget kayaknya kita sekarang mau lash lift dan mbaknya yang membantu saya. Ini dia. Dia udah duluan soalnya. Kita. Terus harus nunggu nanti sejam setengah. Bukan begitu, Mbak? Iya, kurang lebih. Ini gue nggak, agak... iya nggak bisa lagi sih. Ya udah. Ini ngasih tahu aja ya, ini agak sakit ya pasti coklat ya ntar ya. Sumpah. Kenapa lo telat banget ngasih tahunya? Kenapa lo telat banget ya sih tahunya? Lo nggak ada bilang apa-apa dari tadi. Ya ini lem kan, lem kan, iya lem sih. Kan. Ya udah. Ini juga kayak agak panas-panas gitu loh. Emang gitu? Ya emang. Berarti kok agak kayak nggak bisa buka mata dong. Love is pain joy. Iya sih. Love is pain. Aku gue emosi. Love is juga pain. True, hashtag true. Ya, mau sad boy deh. Kok sad boy sih? Kita bukan sad boy dong. Ada merah-merahnya deh guys. Ih keren. Lucu ya? Ih kok lucu dah. Lucu ya? Kayak pakai bulu mata palsu gitu. Terus eyeshadow eyeliner merah kan. Ya sudah berapa lama? Yang sebelah sini 3 menit, yang sebelah sini ini 10 menit ya. Ya, 9 menit. Oke, okay, terus ini masih step pertama kan? Ini step pertama. Masih ada 2 lagi. Oh, cuma 3 step. 3. 4 step. Jadi selagi nunggu, kita mau langsung mulai aja. Ayo Bu, caranya jadi kita mulai dan beda. Dan babynya kayak agak kayak gini ya, masih. Sudah di video ini, kayak gini. Gue udah mau videokan lo supaya kayak gue gak kelihatan. Terima kasih. Ini kayak beb, itu yang masyarakat mau lihat. Itu yang masyarakat gak tuh. Masyarakat baby yes mau lihat itu. Gini ya sih? Yoi. Terus lah. Yakin lah, kok kayak gitu ya? Harusnya nggak gitu ya sih? Ketarik gitu, kok nggak apa-apa ya? Bener-bener. Wih. Lagi kayak miring gitu ya? Tuh. Gimana sih? Kenapa miring? Coba. Kayak mau miring nggak sih? Kita mulai. Persotoyan dimulai. Agak berat ya? Oh iya? Tuh, nggak bisa. Nggak bisa, Beb. Gimana caranya, Beb? Dikit lagi, guys. Nah, ini udah diginiin aja nggak sih? Di lantai ini. Lagi guys. Kok gak gerak udah? Tuh gak gerak lagi dia. Diginiin aja gak sih udah. Nah terus yakin lo. Ini udah video. Oke. Dan sekarang mau dicopot. Tapi apa sih? Mau dicopot tapi kayak agak takut. Karena katanya sakit. Lumayan sih. Pasti dia kayak enggak, ini kayak gue gak ada niatan untuk nyakitin baby. Gue ini sepelan apapun ya. Jadi jangan ngebully gue. Kayak, Kesti siapa tuh apaan sih nyakitin baby. Enggak, emang ini prosesnya sakit. Gue bakal acting. Emang, kayak. Udah gak usah percaya sama dia. Lebay-lebaykan gitu. Gak usah percaya sama kata baby. Intinya, dia tuh pemain film guys. Tapi gue takut dan ntar kayak sakit terus gue lempar gitu kamera. Gimana aja? Enggak, pasti dia tuh kayak, Kes, kok sakit sih? Sakit, Kes, udah, Kes, jangan. Pasti kayak gitu. Jadi lo udah tahu ya. Coba kita lihat aja ya. Ini udah mau dicopot? Oh,
kayak mau megang sesuatu tapi kok gak ada gitu. Pengen lihat kinerja dia tuh gimana sih. Apa itu mas? Lagi serius nih kak, ntar bulu mata gue botak nih. Gue tau sih kayak emang agak nangis. Lo gak membantu dengan lo ketawa kayak gitu. Gue tau, ini pasti babynya nangis sih. Tapi kayak emang kayak gitu kan. Jangan bully gue, please. Ini biasa aja. Gak kok bisa. Tuh nggak separah itu ya. Udah. Itu mata yang itu, tapi harus dibersihin. Serius ah? Lu mau lihat pas udah dibersihin? Iya, lihat nggak ketawanya setan kayak gini em. Ben, bentar, Ben, gue nyari. Apa? Apa sih? Ya Allah, ini agak pedes loh. Gue tuh kan bersihin ke. Gue mau bersihin. Gue lo nggak denger gue ambil tisu basah. Nggak denger. Ya mbak. Stop! Muka lo jangan kayak gitu, kalau sakit bilang gitu loh. Kayak kalau misalnya sakit ngomong aja gak usah. Kayak bibirnya di kayak enggak, biasa aja. Sebe. Lo jangan ketawa, ntar bulu mata gue yang ditarik. Bulu matanya udah copot, keles. Tapi bulu matanya gak ada yang botak kok. Alhamdulillah ya Allah, itu apaan itu tajam. Jadi buat kalian yang mau lash lift harus hati-hati teman-teman. Dan kayak ini disclaimer aja, emang sakit pas dicopot itu normal karena itu lem yang benar-benar lengket banget gitu lah. Kayak gue lihat sih ada air mata gitu. Sumpah coy, please banget ya Allah. Jujur gak bisa guys, guys gak bisa, gak please banget. Siapa yang minta? Udah. Oh gak sih, gue facial aja nangis. Gue enggak sih. Gue facial nangis. Kayak gue harus pakai, tau gak sih yang mukanya kayak tiba-tiba gak ada rasa gitu dulu. Baru bisa di facial. Jadi gue harus nunggu sejam. Ntar kayak yang masuk, gak bisa, ini gak bisa. Kan gue tutup mata ya, kok bisa kayak masuk gitu? Iya, dari nangis lo gitu pasti. Gue gak nangis kok. Ini nangis, ini ada. For the first time, I wanna see. Wow, ya kan? Wow, nice banget. Kayak bangun gitu loh dia. Kayak bangun. Kayak udah pagi, kayak naik gitu loh dia. I'm so happy. Mau lihat sebelahnya tolong. Nah, tolong ya, bentar ya. Ini agak ulang lagi ya yang tadi. Ulang lagi. Ini kan mata yang ini ya. Ini kenceng loh megangnya. Kenceng loh ini megangnya. Sumpah, kayak keren banget. Harus kuat dulu baru bisa pakai ini, nggak bisa. Iya, sumpah. Yang baby tuh kayak yang ini, mata yang ini tuh ada satu yang kayak agak nyangkut banget gitu loh. Lesan ya. Kayak lemnya tuh kayak gak mau lepas gitu, jadi kayak gue harus colok-colok gitu. Susah ya, dia kayak agak suka sama gue kayaknya. Boleh sih, no ketawa ya. Fokus, guys. Jadi udah selesai, aku belum lihat deket belum mataku dan aku pengen tisu dulu. Lihat. Lihat. Gue jaga kamera dulu ya. Iya. Di. Wow. Gak sih. Duh. Bagus gitu. Iya, udah. Dari jauh tadi soalnya. Okay. Coba ya, ini lihat dari sini dulu. Ya kan, ini hasil. Oh iya, yang ininya ya. Ih, gila bagus banget. Coy, gue aja. Coba lihat. Gila sih, bagus yang ini banget. kayak luarnya agak yang kayak bagus, dalamnya gitu. Enggak. Tapi kayak enggak apa-apa, sebenarnya bagus. Buka jasa, guys. Kata jasa lash. Gara-gara kan lagi corona, Tapi emang aku peringatkan kembali ya, ini agak jujur agak sakit. Jadi kalian mikir-mikir ulang, terus kayak yang kalian harus percaya banget sama yang bikin. Dan orangnya juga harus udah kayak eksperimen dulu gitu sama yang lain. Gitu. Dia udah eksperimen sama orang lain dan dia sendiri, jadi kayak aku percaya gitu. Dan sekarang kita mau lanjut tie-dye, sebelum habis itu kita mau foto sama bajunya kemarin. Dia mau nyoba muterin pakai gunting, agak smart juga ternyata sahabat gue ini ya. Wih, nice banget loh. Iya kan? Nice banget emang loh. Katanya harus pakai kayak sesuatu gitu. Nice. Rapi banget, perfectionist, baik. Emang sih.
Gue bisa lihat kayak muter gitu. Ini kan nanti udah dirapiin aja gitu. Nah, dikitin. Jadi Casey bikin kaos kaki juga. Warnanya sama ya kan, matching-matching gitu ya kan. Mantap banget, wih gila, artistik banget. Makasih loh. Terus tadi ini kita udah selesai ditaruh plastik wrap nih. Nice. Oke, sudah selesai nginep ya. Dan tiba-tiba kita udah bermakeup. Udah pakai baju, udah. Ya, tadi kita udah foto-foto gitu. Terima kasih ya, Siung. Dadah, terima kasih sudah nonton teman-teman. Stay safe. Annyeong.